Ridwan Kamil tahu RK bakal calon gubernur Jakarta mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan para mantan gubernur DKI Jakarta. RK pun mengaku sudah mengirim pesan untuk Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk minta jadwal bertemu. Atas permintaan tersebut dari Anies, menurut Ridwan Kamil, sudah menjawab ajakannya untuk bertemu. Tetapi Anies belum juga menyampaikan kepada Ridwan Kamil terkait jadwal pertemuan mereka. Di sisi lain, Ridwan Kamil menceritakan bahwa Ahok pernah merespons dengan cukup kesal terkait ajakannya untuk bertemu. Terkait pernyataan RK tersebut, Ahok juga sudah memberikan jawabannya soal rencana RK ini. Ia pun mengatakan siap bertemu dengan RK, namun tetap mendukung Pramono Anung Rano Karno. Tetapi nyatanya Ahok belum menerima pesan WhatsApp yang disebut-sebut RK sudah dikirim. Meski demikian, Ahok tetap bersedia bertemu RK dan diatur waktu pertemuannya. Gini, saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama. Ke Pak Ahok begitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesannya ada masyarakat, tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan, kita jangan so tahu ya. Supaya tidak so tahu, saya datangi Pak Toke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, di Pak Ahok. Respons dari Pak? Sudah menjawab sebagai pertemanan, tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya mungkin masih sibuk. Jangan lupa subscribe ya!